Berbeza dengan Sate Berdansa. Kalau dulu masa Sate Berdansa pertama, awak buat di sebalik Sate Berdansa, detik Sate Berdansa. Lepas tu Debaran. Yang kedua pula awak buat di sebalik detik, lepas tu rentak langkah Sate Berdansa, something like that lah. Lepas tu sekarang ni awak rasa dia tanggungjawab tu dinaikkan lagi ataupun naik pangkat lah. Kalau dulu kita buat behind the show, so this time around awak akan diletakkan front dekat man. Main show. Jadi frontman untuk mengendalikan, mengemudikan satu show tu dibantu oleh Lisa. Di mana saya pula newbie, dan saya macam kira jadi the co-host lah, bukan main host. Jadi saya akan host untuk pada hari Sabtu. Hari Sabtu, di mana bila awal kat depan bagi opening kan, dia yang jadi frontman, Lisa pula kat belakang. Lepas pasangan tersebut dah perform, dia ke belakang backstage, saya kat belakang. Macam dia tu Fahim dengan Lisa bertukar tu eh? Ya. Dan pada masa yang sama, tugasan saya adalah untuk cuba memberi kata-kata semangat kepada pasangan yang baru lepas perform. Dan kalau ada juga yang memberi komen-komen yang apa-apa ke, kalau boleh kita nak cuba markah dan sebagainya. Ada kalau boleh kita tak kena ada realism jugalah dekat situ kan. Dan nama pun reality show. Program ni live dah hari Sabtu. Hari Sabtu dan hari Ahad. Ahad juga. Tapi hari Ahad Lisa tak terlibat sebab hari Ahad tu penentuan Sati Menari, Sati Menari pula. Penentuan Mari Menari di mana kita akan bagi result berdasarkan persembahan malam semalam. So hanya awak seorang saja. Saya seorang saja. Adakah keserasian tu dah ada sebelum bermulanya program ni, macam mana? Lisa. Oh saya jawab kan. Okey. Bagi saya ketika bekerjasama dengan beliau, berlakon bersama, chemistry kerja tu tak lama untuk diwujudkan, rasanya dah cepat kan. Dan dan selepas tu pun kita menjalin persahabatan. Dan daripada situ tak adalah rasa macam kikuk benar lah dari segi tu. Jadi kalau nak bekerjasama sebagai host pula, pada masa yang sama, Lisa sebenarnya dah set lah. Memang I have to learn from you and he will have to teach me also, help out with me juga. Macam tu lah. Dia sebenarnya lakonan dengan hosting ni dua benda yang berbeza. Di mana kita berlakon, kita cuba bawa watak tu kan. Tapi bila hosting ni, dia lebih kepada Lisa sebagai Lisa Suryani dan saya sebagai Awal. So basically benda ni bila kita mula-mula berlakon dulu pun, chemistry macam Lisa cakap lah, chemistry tu tak susah untuk diwujudkan. Lepas tu bila kita dah berkawan, so sekarang me and Lisa sama orang ada, kita macam senang klik. Kalau kita jumpa pun kita senang klik, ada je benda nak bercakap. So basically benda tu yang membantu untuk untuk kita mengemudikan Sati Berdansa, Mari Menari ni sebenarnya. Asyik sasul je kan? Mesti akan tersasul. Bila nama Lisa diletakkan di antara orang kata calon-calon untuk bergandingan dengan saya dalam Sati Berdansa, I have no problem sebenarnya. In fact saya antara bila diorang tanya awal, kalau nak collaborate, nak kerjasama, nak kerja dengan siapa dalam Mari Menari kan. So nama Lisa tu antara nama yang dah saya bagi dekat dalam list tu. So basically bila diorang buat pemilihan bahawa oh Lisa sebenarnya host Mari Menari dengan saya, so saya macam happy lah. Saya tak tahu benda tu sampai pihak Astro rahsiakan Lisa Suryani sebagai pengacara confirm. Sampai hari kita orang kena shoot promo, baru saya tahu oh it's actually Lisa. Alhamdulillah. Oh, awak tak tahu semua lah. Lisa tahu lah. Saya tak tahu. Ada few nama sebenarnya, tapi nama Lisa on top of the list lah sebenarnya. So alhamdulillah. Tu yang macam oh okay fine. Program ni adakah betul lepas ni Sati Berdansa tak ada lagi? Memandangkan macam awal cakap kan, Sati Berdansa adalah sebuah rancangan franchise di mana dia sebenarnya copied by program luar. Macam jadi ini adalah rancangan original dan yang daripada pihak Astro. Jadi mungkin ini saya rasa yang lebih afdal untuk menjawab mungkin orang pihak pihak production Astro, pihak production Sehati Berdansa Mari Menari. Okay, pihak production Mari Menari mungkin mulai sekarang ini adalah rancangan reality menari yang ada dekat Astro sekarang. Manjawa sendiri pun lepas dah buat Sati Berdansa 3 tahun, bila diberi satu lagi mandat untuk mengacarakan Mari Menari, so I rasa it's about the same program, same genre, tapi dia lebih dekat dengan orang Malaysia macam saya cakap tadi. So
kita macam saya sendiri, saya lebih berbangga sebab benda ni adalah kita punya program sendiri. Kan? Yeah. So antara cabaran-cabaran awal ialah untuk bezakan Sati Berdansa. Macam mana Fahrin dengan Linda buat Sati Berdansa, macam mana Shah dengan Fahrin buat Sati Berdansa. Saya tak boleh ada orang kata keserasian ataupun persamaan sedikit sebanyak dengan program tu sebab ini program baru dan ini adalah program saya. So basically selepas 3 tahun mengacarakan SB, awak rasa salah satu cabaran yang paling susah adalah untuk keluar daripada kepompong SB tu dan keluar untuk buat program satu lagi, program baru. So itu cabaran untuk awal lah. Sebab tiap-tiap minggu selama 3 tahun masa dulu kita bercakap pasal SB, nama pun lebih kurang sama kan. So benda tu dah macam terlalu sinonim dan macam kebiasaan. So antara cabaran awal untuk keluarkan, in fact kita cakap pronunciation mari menari tu pun dah tak kena tak sama dengan Sehati Berdansa. Tak boleh sama sebab dia totally branding lain kan. So itu antara cabaran-cabaran awal lah. Sebenarnya Lisa pernah juga nyatakan dalam interview baik media cetak ataupun elektronik bahawa Lisa biasanya tak ambil dua kerja dalam satu. Maksud Lisa macam, oh kalau Lisa biasanya ambil one job at a time kerana nak fokus kepada kerja dengan betul. Kalau tapi sebenarnya sekarang ni Lisa rasa benda ni boleh handle kerana format dia berbeza. Maksud Lisa, insyaAllah pada minggu ini Lisa akan bermula penggambaran bersama dengan production MIG. Lisa akan bergandingan dengan Syahir Zizem. Itu sebuah filem. Sekali lagi. Dan filem tersebut formatnya filem. Hosting pula formatnya berbeza di mana timing dia lebih fleksibel dan juga lebih, orang kata lebih terancang lah. Orang tahulah macam every week tu on what day tu shootnya. Jadi dari situ pihak MIG dan juga pihak Astro dapat collaborate antara satu sama lain supaya dapat sama-sama ni lah berganding bahu untuk slot masanya. Jadi dia okey lah. Kalau shoot dua filem dalam satu, banyak rancangan host mungkin. Saya rasa awal dapat relate kepada benda ni lah, di mana kalau dia terpaksa host untuk beberapa rancangan dalam satu masa, agak ni sikit lah kan. Boleh kata penat lah. Banyak kali dia clash program TV tak seteruk clash filem dengan filem lain. Karakter, you punya konti dan sebagainya kan. Nak kena lari, nak kena keluar daripada jiwa ni, nak kena masuk jiwa tu. So basically hosting is just awal. Mana-mana you pergi style dia sama. Cuma program yang diberikan timing lain, program tu cara bawa berbeza. Tapi orang dia tak sama. So basically benda tu ada kesenangan sikit berbanding dengan filem. Tapi macam Lisa cakap tadi, program shouldn't be a problem because kita dah ada Jumaat, Sabtu, Ahad, let's say dah ada pukul berapa rehearsal, pukul berapa run through, pukul berapa kita live. So benda-benda tu yang orang kata lebih mudah dan terancang. Ada beberapa faktor bagi saya. Salah satunya adalah mungkin kerana kita dah memang berkawan. Jadi macam dari situ kita dah boleh klik, dah boleh ni, boleh tolong each other. Pada masa yang sama banyak juga lah yang Lisa akan bertanya dengan awal nanti. So prepare a bit. Prepare a bit, macam ni, babe. Kan? Lagipun ini adalah salah satu benda yang baik bagi saya. Kalau dari segi dalam industri seni, di mana rakan seperjuangan sama-sama menyokong antara satu sama lain. Dan itu wujud antara kita. Itu yang saya nampak selama beberapa tahun yang kita berkawan ni. Itu yang memang kita dah ada dah benda tu. Jadi alhamdulillah. Selain daripada tu, saya rasa beliau ada followers yang ramai. Maksud saya bukan followers Twitter sahaja ya. Bukan Twitter sahaja, tapi media-media yang lain macam Facebook ke apa ke, semua ada followers yang ramai. Dan saya rasa saya pun ada supporter saya juga. Dan kali ni mereka boleh sama-sama bergabung. Bila kita bergabung, untuk sama-sama menyokong kita. Jadi itu yang saya mengalu-alukan lah pada mereka di luar sana. Macam don't just support the pasangan-pasangan but also support us with our job as a host. Macam awak tengok apa yang menariknya bila kita tengok benda ni adalah Mari Menari adalah satu rancangan yang fresh, rancangan yang muda, yang di mana kita letakkan dua vibrant host yang sangat orang kata very energetic, very talkative dan sangat orang kata berjiwa yang sangat
enthusiasm level tengah-tengah tinggi sekarang ni. So bila kita letakkan dalam satu program, benda tu akan jadi, bagi awal lah, apa yang awak harapkan supaya program itu jadi lebih menarik, lebih warna-warni dan lebih bertenaga. Sebab kita tengok let's say Sati Berdansa dah masuk tahun yang ketiga, and then dia punya, mungkin dia ada graf dia semakin menaik dan sebagainya, tapi ini adalah satu yang pop baru, dan kita cuba untuk capture market, mass market. Kita cuba capture penonton luar bandar, kita cuba capture orang-orang Kuala Lumpur, kita cuba capture peminat-peminat Lisa, orang yang selalu tengok Lisa dalam filem contohnya kan. Jadi benda tu rasa satu clash, cross yang sangat balance dan sangat menarik bagi awal. Dan satu lagi, satu lagi sebab rancangan reality tarian yang pertama membabitkan public, orang luar. Ya? Diorang nak nyanyi, diorang tahu boleh pergi Akademi Fantasia. Diorang ada band, diorang pergi, boleh pergi band rancangan yang cari pencarian band. Diorang nak jadi pengacara, diorang pergi ni pencarian pengacara ni kan. So basically, apa yang diorang nak ialah diorang nak showcase bakat tarian diorang. Mungkin ada datuk nenek diorang yang menari kat kampung, ada yang mengikuti apa tarian kebudayaan dekat kementerian. Sebetulnya ini diorang punya platform untuk tunjuk dekat luar. Ramai orang nak keluar TV sebenarnya, tapi tak tahu macam mana cara dia. Dan agak satu Malaysia juga. Sebab apa tu, ada pasangan-pasangan yang ada apa tu, berbangsa Cina juga semua. Jadi lagi bertambah lagi lah kita punya segmen market kita. Audition dah buat Ada? Dah. Audition buat, tapi masa tu audition rancangan tarian, tarian. Orang tak tahu rancangan tarian apa. Okay, saya ada juga. Susah. Oh, nak gosip kau macam tu. Okay, saya ada juga keluar dengan kawan-kawan juga. Kadang-kadang we go for lunches, we go for tea, we go for dinner, we go for movies. Benda macam tu adalah juga kalau ada kelapangan masa, kalau semua pun free. Tapi kalau nak kata nightlife and all that, saya rasa dia bukan satu habit lah bagi saya. Dia bukan satu kemestian dan bukan satu habit lah. Bukan macam oh setiap minggu kena pergi ataupun menutup, memang jarang sekali pergilah. Rendah diri. Saya tak boleh menari yang macam menari yang ini, menari yang ini, menari ballet yang ini, menari jazz yang ini, menari salsa yang ini, menari tak, menari tak saya menari je, asalkan badan saya bergerak. Kadang-kadang tengah menari ni masuklah zapin tiba-tiba masuk kan. benda tu bagi awak menari is a way of you move yourself, you move your body. Tapi you're moving in rhythm, mengikut lagu, mengikut step, mengikut tempo. Pocoh-pocoh lah kiranya. Pocoh-pocoh lah tu. Eh, saya suka tau pocoh-pocoh. Saya pun suka juga. Hai, saya Awal Ashari. Dan saya Lisa Surihani. Jangan lupa untuk saksikan kami dalam rancangan reality tarian terbaru terbitan Astro yang akan ke udara pada 16 hari bulan Oktober nanti, hanya di Astro Ria. Dalam apa, Lisa? Mari menari.